Di video sebelumnya udah dijelasin tentang private key dan public key dalam kriptografi asimetris. Di mana kriptografi asimetris ini adalah jenis kriptografi yang memakai pasangan kunci berbeda untuk enkripsi dan deskripsi informasi loh. Tapi, apa sih bedanya private key dan public key ini? Private key adalah kunci yang digunakan untuk mendeskripsi informasi yang dienkripsi dengan public key. Selain itu, private key juga bisa digunakan untuk membuat digital signature. Private key harus dijaga dengan baik dan hanya pemiliknya aja yang bisa mengakses. Karena kalau orang lain tahu dan mengakses private key itu, informasi yang disimpan bisa terbuka loh. Sedangkan, public key adalah kunci yang bisa digunakan untuk mengenkripsi informasi dan digunakan untuk memverifikasi digital signature. Berbeda dengan private key yang harus dirahasiakan, public key justru boleh dibagikan dan digunakan oleh siapapun untuk mengenkripsi informasi yang akan dikirim ke pemilik private key. Hanya pemilik private key yang bisa mendeskripsi informasi yang dienkripsi dengan public key. Ini juga mastiin hanya pemilik private key yang bisa akses informasi ini. Nah, dari penjelasan tadi, bisa disimpulin beberapa perbedaan antara private key dan public key. Pertama, private key digunakan untuk mendeskripsi dan membuat digital signature. Sedangkan, public key digunakan untuk mengenkripsi dan memverifikasi digital signature. Kedua, private key harus dijaga dengan baik kerahasiaannya. Sedangkan, public key boleh disebar secara luas. Ketiga, private key digunakan untuk mengakses informasi yang dienkripsi dengan public key. Sementara, public key digunakan untuk memberikan akses ke orang lain untuk mengenkripsi informasi yang akan dikirim ke pemilik private key. Keempat, private key harus dibuat secara unik dan gak boleh dipakai sama orang lain. Sedangkan public key boleh digunakan oleh banyak orang. Private key dan public key juga digunakan di berbagai bidang seperti aset kripto, smart contract, dan komunikasi terenkripsi. Private key dalam aset kripto berguna untuk menandatangani transaksi dan memberi bukti kepemilikan aset. Sedangkan public key digunakan untuk memverifikasi transaksi dan mengidentifikasi pemilik aset. Umumnya, private key dan public key adalah kunci penting dalam kriptografi asimetris yang dipakai untuk menjaga keamanan informasi. Penggunaan private key dan public key yang benar dan aman sangatlah penting untuk diperhatikan supaya keamanan informasi yang dienkripsi bisa terjamin. Gimana? Kira-kira kamu tertarik untuk buat private key dan public key? Next, apalagi nih yang mau kamu tahu seputar aset kripto dan blockchain? Komen di bawah ya. Bye!